Nyantai gini sambil minum kopi, mantep bat dah. Ah, mampus lu, apa lu kena bola tuh? Waduh, gimana dong, Wel? Eh, gue balik dulu ya. Ma gue pasti nyariin nih. Dah. Bangke, setan gak setia kawan. Aduh, kepala sama badanku sakit semua. Aduh, aduh. Wih, ada undian berhadiah nih. Pemenangnya bakal dapat 1 miliar sepia. Anjir, harus ikutan nih. Hehehe. Aha, udah ku kirim jawabannya. Semoga menang deh. Hehehe. Eh, cepet bener pengumumannya. Anjay, pemenang undian sayembara setan bucin 2020 adalah Pak Ijo. Hah? Aku menang! Aku menang! Anjir, 1 miliar cuy! Gila! Hahaha! Yuhu, mantap cuy! Kayak mendadak aku nih! Ya, HP aku. Waduh, bisa diomelin sama bini berbulan-bulan nih. Gawat, gimana ya? Ah, aku punya ide. Kalau kata bapak saya, dengan cara ini pasti bisa bener lagi nih HP. Coba ah. Tunggu 5 menit HP selesai. Wih, gila bapak aku. Paten kali saran dia. Kubur HP rusak, terus digali, bener lagi kayak baru. Bapakku. Oh, akhirnya. Gak sabar nih, lihat pemberitahuan kapan dikirim hadiahnya. Hihi. Oh, bentar lagi nih. Hadiahnya bentar lagi dikirim. Yuhu, kaya. Hihihi. Ada apa sih, Mas? Kok heboh sendiri? Sekarang kita jadi orang kaya, Bu. Orang kaya. Kayak orang stres maksud lo? Idih, Ibu. Ya kayak duit dong, Bu. Nih, Mas Paijo abis ikutan undian di sosmed. Alah, yang bener, Mas. Kita menang undian 1 miliar. Iya, Bu. Katanya hadiahnya bentar lagi bakal dikirim. Wah, akhirnya aku bisa beli alat masak sama make up baru dong ini. Santuy, Bu. Kita shopping sambil skuy abis ini. Nah, Bu, itu pasti hadiahnya. Ayo buka, Mas. Ayo, cepetan buka. Ya, si ibu ini. Sabar, napa? Kok 1 miliar cuma segini ya? Loh, katanya 1 miliar, Mas. Mana? Sebentar, Bu. Ini ada suratnya. Mas baca dulu ya. Selamat kepada pemenang undian sayembara setan Bucin 2020. Anda mendapatkan 1 miliar sepia. Namun, dikarenakan jumlahnya terlalu banyak, maka hadiahnya akan kami cicil pengirimannya hingga waktu yang belum ditentukan. Dan sementara Anda bisa menikmati hadiah yang ada dulu. Ibu, kita nggak jadi kaya, Bu. Alah, bacot doang kan lo. Makanya, bangun woy, bangun. Jualan sana. Ampun, Bu. Ampun. Bangun, Mas. Bangun. Mas, bangun, Mas. Waduh, gara-gara bola nih bapak pingsan. Sembunyi ya. Hah? Ya, cuma mimpi, sialan. Wah, hari ini banyak banget kendaraan yang melintas di negara saya ya.
Wah, lelah saya. Keliling dulu ah, mumpung lagi sepi. Sekalian jalan-jalan. Jo, kemarin untung kita ngebut pas kita nyasar di luar negeri. Untung kita nggak di penjara ya, Jo. Kalau di penjara, gue nggak bisa lihat cewek-cewek lagi dong. Iya, Mon. Kalau sampai kena, kita nggak punya paspor juga. Wah, pasti dua pelanggaran tuh. Iya, Jo. Awas aja tuh. Kalau si Dracula kesini, gue bully. Gue telanjangin deh dia. Iya, sama gue dendam juga tuh. Kesel gue. Lagi nyoba mobil baru. Disit top. Hai ladies. Wah, ada cowok bule, ganteng pula lagi. Kamu tidak apa-apa? Oh tidak-tidak mas, abang, mister. Ada apa ya mister? Oh enggak, saya mau tanya aja, ini daerah mana ya? Ini daerah desa hantu mister. Oh, desa hantu, wah mending saya tinggal di sini. Ah, cewek di sini cantik-cantik. Wah, man, Layla lagi sama siapa tuh? Oh iya Jo, sama siapa ya? Kok kayak bule, tapi kayak pernah lihat deh. Wah samperin yuk, barangkali kita dikasih uang. Boleh juga tuh Jo, lumayan buat beli bakso lo Jo. Layla, lagi sama siapa? Wah Jo, ini kita kenal Jo, yang kemarin hilang kita, sama mau dipenjarain. Wah bener, kita telanjangin aja man, kemarin dia udah ngalangin kita jalan-jalan. Halo guys, iklan dulu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Emangnya kalian kenal? Wah, sabar. Kemarin salah paham. Wah Jo, sikat Jo. Kita bully, kita telanjangin dia. Kalian gak tahu saya siapa? Bodo amat, lu siapa kek, mau siapa kek. Yang penting kita telanjangin. Aduh, ampun. Wah Jo, puas juga ya kita meloroti si Dracula, puas gue. Iya man, gue juga kesel soalnya, kalau nggak digituin, kebiasaan. Emangnya kita hantu apaan sampai-sampai dikejar gitu pas kemarin. Man, Jo, kok kalian jahat banget sampai-sampai si Mister dipelorotin gitu? Iya Layla, kemarin tuh kita dikejar-kejar dia, soalnya dia mau nangkap kita. Iya Layla, sampai-sampai kita mau dipenjara. Wih, gue gak mau lah, ntar di desa hantu sepi dong kalau gue gak ada. Tapi kan gak gitu caranya, emangnya gara-gara apa sih sampai dendam gitu kalian? Ini Layla, kemarin tuh saya dapat hadiah mobil. Habis itu saya ngajak si Maman pergi jalan-jalan gitu, pakai mobil baru. Habis itu pas kita terbang, pas di atas di stop. Kok mobil bisa terbang? Ya gitu Layla, mobilnya udah modern, bisa terbang. Tapi kok sampai-sampai dendamnya ngebully gitu? Kan habis itu dia nilang, katanya udah melanggar lalu lintas. Kata dia udah melewati batas wilayah gitu. Udah gitu, dia langsung tangkap-tangkap aja. Kan kita panik, ya kita kabur. Untung si Maman punya ide. Ya kalau gue gak punya ide ngumpet di balik awan, kita ketangkep Layla. Oh gitu, ya udah, aku mau pulang aja. Daripada di sini gak jelas ah. Wah Jo, kita balik aja yuk. Takutnya si Dracula bawa pasukan, ntar kita dibully juga sama dia. Iya man, gue juga balik ah, mau dagang lagi. Jo, tapi gue ikut ke rumah lo ya, bini gue nggak ada. Ya udah, tapi jangan nyusahin ya. Enggak Jo, ya paling minta bakso lo. Enak aja pengen gratis-gratisan. Ya sekali-kali lah Jo, kita kan temen, masa nggak boleh? Enak aja sekali-kali, lu kan sering ngutang. Temen si temen, bisnis ya bisnis, hutang ya hutang. Capek juga ya, ternyata jadi pengangguran. Kerjaan cuma makan, tidur, bangun, makan lagi, tidur lagi, sampai kiamat deh. Begini aja terus. Pengen cari kesibukan deh gue rasanya. Tapi apa ya? Ah!
Aduh. Loh, kenapa nih? Apa yang terjadi sama diri gue? Hah? Gue ngerasa kayak ada yang beda. Maling! Hah? Ada maling? Gak bisa gue diem ini. Sialan, salah sasaran gue. Malah maling di desa hantu, anjay. Cepet-cepet kudu cabut nih sebelum mampus di sini. Wah! Eh, kemana tuh maling? Yaelah, cepet juga tuh setan. Ya, setan tuh elu, bukan dia. Manusia itu tuh yang maling. Tampang doang manusia, tapi kelakuannya setan. Eh, udah dong. Ngapain jadi kita yang berantem sih? Ayo dah, kejar lagi. Gue duluan ya guys. Loh, kan itu Maman. Kok cepet banget sih larinya? Iya tuh, pakai dukun mana dia bisa sesakti gitu? Udahlah, bodo amat. Yang penting kejar dulu tuh maling sekarang. Siap. Woi setan, maling. Woi berhenti woi, awas lu, gue hajar lu, sialan. Wah setan. Jangan kabur lagi lu. Ampun, setan, ampun. Percuma lo minta ampun sama gue. Dosa lo udah dicatat sama malaikat. Sekarang tinggal eksekusi aja nih. Siap-siap lo. Santuy aja kali. Malingnya udah ketangkep nih. Eh Man, pakai kostum apaan kamu? Terus kok bisa cepet gitu larinya? Gue nggak ngerti. Abis kesambar petir, tahu-tahu gue udah gini. Udah. Sekarang urusan malingnya kan udah beres nih. Sekarang mending kita semua pulang aja. Eh Bambang, ini maling mau diapain nih? Bawa ke kantor polisi lah. Gitu aja kok repot. Polisi mbahmu. Di desa hantu kayak tempat kita mana ada pak polisi-polisian. Ah, kocak banget lo pada. Gitu aja pusing. Mending buang aja ke got nih maling biar hanyut sekalian sama sampah. Eh, jangan. Ntar bisa-bisa banjir lagi nih ibu kota. Terus yang disalahin malah pemerintahnya. Yaelah, ribet amat sih. Nih kan, maling udah gue ikat di pohon. Gak bakal kemana-mana dia. Biar besok siang manusia yang bawa dia ke kantor polisi aja. Itu urusan mereka. Cakep ih Maman, mantul. BTW gue kesel lo liat muka lu Man, kalau pakai kostum begituan, sumpah. Bilang aja lo sirik wo. Kan goblok ya, kita kan setan, bisa ngilang kemana aja. Ngapain juga tadi kita capek-capek ngejar maling itu ya? Nah, gue juga heran tuh di situ tuh. Kan goblok kuadrat. Halo guys, iklan dulu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Ah, gerah nih. Abis ngejar maling. Wih, jadi pengen mandi rasanya. Abis jadi pahlawan super semalam, badan lengket semua nih, keringetan. Wih, mandi dulu ah.